buat orang-orang di luar sana ya yang masih aja suka ngusik hidup gue, ya. Gue bilangin sama lo semua, menjatuhkan gue gak bikin lo kaya, bos. Tau gak? Karena gue bakal rise up lagi, balik lagi, and at the end of the day tuh kualitas yang berbicara, tau gak? Mantap. Berapa? 48. 48. Oke. Ini 48. Kacamata. Nah. Ini 12. Ini 12. Hello everyone, welcome back to Tasha Rufina Channel. Muter sendiri aku nggak tahu. Aku mau ngasih tau kalian kalau aku baru aja beli kamera ini tadi. Ini aku lagi pakai DJI Osmo Pocket 2. Aku belinya tadi di salah satu toko kamera di Bali. Sebenarnya trial pertama kali aku pakai kamera ini. Jadi tuh dia lucu banget ya guys. Dia kecil banget. Benar-benar cuma segede Pepsodent. Terus habis itu tuh ada layar kecil lagi tuh. Dan dia kayaknya wide deh. Nggak tahu sih. Ini video test sih sebenarnya. Jadi vlog hari ini aku bakal bikin semuanya pakai si DJI Osmo Pocket 2 ini. Sekarang aku mau ngetes mikrofonnya dan segala macamnya. By the way, this is my new color, my new hair color. Ini aku gelapin tadi rambut aku karena kalau terlalu kuning itu kayak kelihatan gersang gitu loh rambutnya. Jadi aku cat lebih gelap aja karena kalau mau nyari tempat yang bisa cat rambut abu-abu di sini agak susah. So I decided to darken my hair. Sekarang kita lagi di jalan mau ke mana? Ini kita langsung ke Safari. Nah, jadi ketemu sama kamu dulu. Saya rame nih, ngeliatnya gitu. Oh, dia lagi di... ada rame gitu. Dia lagi di dok. Aku lagi mau nyari kayak klinik atau dokter gitu buat kayak suntik vitamin C sama Neurobion. Karena gak tau kenapa aku dari kemarin tuh lemes banget. Dari hari pertama malam tahun baru tuh, malam tahun baru aku tuh udah lemes banget karena aku berenang sambil hujan-hujanan. And that's just totally my fault actually. Karena memang aku gak bisa kena hujan, tapi aku kadang-kadang suka sok kuat. Aku mau ngasih kalian jalanan di Bali. Ini aku masih bingung cara pakai kameranya. Oke, dia mau tersenyum. Thank you.
dapat, belum dapat. Ini mau dibawa apa? Belum dapat. Belum dapat. Ini bule potan ya? Ini bule enggak bule potan. Ini ya, bule, ya. Aku mau bikin klarifikasi sama Kak Anita boleh enggak? Ngapain anjing? Aku mau nanya rate harga outfit Kak Anita hari ini. Ayo, berapa? Coba. Nyata ya. Tadi itu tasnya di mana coba Bang? Minggir Bang, minggir Bang. Aduh. Coba. Coba tunjukin dulu tasnya dikit. Oh ya. Kita cek. Jadi guys, kita mau ngecek harga outfit Kak Anita TLB. Berapa nih? Kacamata? Dior. Berapa kalau? Enggak aja kan. Ini harganya 80 juta. Aduh, selawatin dulu. Kalau Mas Soleh sini mau sini mau. Enggak. 80 loh. Berapa? 48. 48. Oke. Ini 48. Kacamata. 7. Ah. 7. Ini 12. Ini 12. Ini rambut baru aku baru aja membuka extension aku, soalnya extension aku tuh tadi rusak banget. Akhirnya aku tadi treatment ke salon, tapi gak sempat aku rekam sih. Nih, rambutnya jadi tipis banget, tapi yaudah ya, gak apa-apa. Mungkin udah saatnya aku merawat rambut aku yang bener-bener rambut aku, biar gak rusak lagi. By the way, sekarang aku baru aja nyampe di 707 Beach. Siapa ya? Beach Club bukan Beach Club ini kan ya? Pokoknya ini one of the, nggak tahu sih ya terkenal apa enggak, tapi aku direkomendasiin teman gue gitu di sini, so let's see.